Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasriful su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang budiman, hari ini kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang luar biasa, ujian berupa wabah corona. Dalam menghadapi ujian, umat Islam diajari tentang pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan berarti kemudian menafikan usaha atau ikhtiar agar bisa terbebas dan selamat dari wabah yang sedang melanda ini. Umat Islam meyakini betul bahwa sesungguhnya kejadian semacam ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya semua musibah yang terjadi di muka bumi ini, yang kita alami, yang kita rasakan, termasuk cobaan corona yang hari ini terjadi, itu sesungguhnya sudah ditulis oleh Allah di lauh mahfudznya. Dan bagi Allah semua itu cukup mudah. Di dalam menghadapi persoalan semacam ini, agama kita mengajarkan tentang pentingnya berikhtiar, tentang perilaku untuk ahdul asbab, berusaha sekuat tenaga agar bisa selamat dan bebas dari cobaan atau musibah yang melanda kita. Kita lihat misalnya, nabi-nabi terdahulu berusaha dengan sekuat tenaga untuk lepas dari cobaan dan ujian yang melandanya. Nabi Nuh alaihi salam agar bisa selamat dari musibah berupa banjir bandang yang melanda, maka kemudian beliau berusaha untuk membuat perahu dan kapal. Nabi Musa alaihi salam agar selamat dari musibah dan cobaan berupa siksaan dan kejaran dari raja zalim Fir'aun, maka Nabi Musa kemudian berusaha untuk memukulkan tongkatnya, dan atas izin Allah beliau berhasil menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Begitu pula nabi-nabi yang lain, termasuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadisnya, baginda Muhammad mengajarkan kita umatnya untuk selalu berusaha sebelum kita bertawakal kepada Allah atas musibah yang menimpa kita. Tawakal yang diajarkan oleh baginda Rasul bukan berarti kemudian berpangku tangan dan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Tapi tawakal selain meyakini semua yang terjadi kepada kita, musibah yang menimpa kita itu adalah bagian dari qada dan qadarnya Allah, maka pada saat yang sama tawakal meniscayakan adanya ikhtiar dan usaha. Maka ketika ada seorang datang kepada Rasul dan bertanya, "Wahai Rasul, apakah aku melepaskan begitu saja ontaku, kemudian aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku ikat dulu ontaku, kemudian aku bertawakal?" Maka apa jawab baginda Rasul? Rasul mengatakan, "I'qilha wa tawakkal." Ikat ontamu, dan setelah itu tawakkallah kamu kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan tentang pentingnya tawakal dan usaha. Usaha menjadi katalisator yang utama di dalam proses menghadapi ujian dan musibah. Baginda mengatakan, "Firra minal majdumi firaraka minal asad."
Larilah kalian semua dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari kejaran singa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan betapa kemudian usaha ikhtiar untuk menghadapi musibah adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin ditinggalkan oleh setiap umat Muhammad, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu semua, sesungguhnya banyak sekali peristiwa dan kejadian yang menunjukkan bahwa sesungguhnya usaha ikhtiar untuk selamat ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama kita, ajaran Islam. Lamma su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil adwiyah. Satu ketika baginda ditanya tentang hukum berobat. Apakah berobat itu adalah bagian dari lari dari qada dan qadarnya Allah? Lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab baginda Rasul? Rasul mengatakan, hiya min qadarillah. Justru berobat, berusaha untuk sembuh dari penyakit yang mendera diri kita, itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, pertanyaannya kemudian, dalam menghadapi cobaan wabah corona yang hari ini kita rasakan, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan usaha yang sifatnya lahiriah. Yang kedua adalah usaha yang sifatnya maknawiyah atau batiniyah. Yang lahiriah bisa kita mulai dengan selalu menjaga kebersihan diri. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang kemudian menegaskan sekaligus memerintahkan kita semua umat Muhammad untuk selalu menjaga kebersihan. Mulai dari perintah wudu, perintah mandi, dan bebersih. Sholat lima waktu dalam sehari itu meniscayakan kita untuk bersuci. Dan ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya kebersihan itu adalah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk menjaga diri kita, membiqayah diri kita dari serangan wabah virus corona. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu jangan lupa engkau bersihkan. Luar biasa, dalam surat Al-Muddathir Allah menegaskan tentang pentingnya membersihkan pakaian luar. Tapi pada saat yang sama, Allah juga memerintahkan kita untuk membersihkan batin kita. Karena itu, usaha nadhafah, menyucikan yang lahir, juga harus diimbangi dengan mensucikan yang batin. Caranya antara lain tentu dengan taubat dan kembali kepada Allah. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat, orang-orang yang kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, mengakui dhaifnya, kelemahannya di hadapan Allah. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Pemirsa yang budiman, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tentu karantina, terutama bagi mereka yang betul-betul sudah masuk kategori positif terkena penyakit corona. Satu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi laporan bahwa ada seseorang dari Bani Thaqif datang kepada baginda Rasul untuk berbaiat kepadanya. Tapi karena baginda Rasul tahu dari laporan sahabat yang lain bahwa seseorang ini terkena penyakit judam, dia terkena penyakit lepra, maka kemudian baginda Rasul mengatakan bahwa si fulan harus segera kembali ke tempatnya. Untuk apa?
Ini kalau kita kontekstualisasikan hari ini adalah dalam rangka untuk karantina. Memisahkan orang yang sedang sakit dari orang yang sehat agar dia tidak menularkan penyakitnya. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kemudian apa yang hari ini digaungkan oleh pemerintah, yaitu social distancing atau physical distancing. Jadi menjaga fisik kita agar tidak terlalu berdekatan dengan mereka yang sudah terkena wabah corona. Ada sebuah riwayat mengatakan, la yuridatna mumridun ala musihin. Dalam sebuah riwayat Bukhari ini dijelaskan bahwa unta yang sedang sakit itu dilarang oleh baginda Rasul dicampur dengan unta yang masih sehat, karena dikhawatirkan yang sakit akan menularkan penyakitnya kepada yang masih sehat. Ini adalah sebentuk usaha bagaimana memilah-milah, memisahkan mereka yang betul-betul sudah positif terkena virus dengan mereka yang masih sehat, agar yang sehat tidak terkena, tidak tertular dengan penyakit yang dirasakan oleh mereka yang sudah terkena penyakit. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah berdiam diri di rumah, stay at home. Ini penting agar kemudian kita yang masih sehat dijaga dan terhindar dari wabah corona. Pada saat yang sama, orang yang sudah positif tidak kemudian menyebarkan virusnya kepada orang lain. Riwayat yang sangat populer yang hari-hari ini selalu kita dengarkan mengatakan bahwa baginda Rasul bersabda, "Idza sami'tum bitta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Muttafaq alaih. Seandainya kalian semua mendengar ada wabah ta'un dalam sebuah negara, dalam sebuah wilayah, dalam sebuah provinsi, dalam sebuah desa, fala tadkhuluha, maka janganlah Anda masuk ke wilayah itu. Sebaliknya, ketika wabah itu sudah menimpa dalam satu wilayah dan Anda sudah berada di dalam wilayah yang terkena wabah itu, fala takhruju minha, maka Anda jangan keluar dari wilayah itu. Ini adalah usaha yang pernah dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya dari penyakit wabah. Hari ini pemerintah kita semua juga sudah mendengar kebijakan pemerintah kita untuk kemudian beribadah, bekerja, dan kemudian belajar dari rumah. Ini semua adalah sebentuk ikhtiar, sebentuk usaha untuk menghindarkan kita semua agar selamat dari wabah corona. Tentu kita percaya betul bahwa masa-masa sulit ini akan berlalu atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha azza wa jalla lam yadh da'an illa wada'a lahu shifaan. Sesungguhnya Allah tidak pernah menurunkan sebuah penyakit kecuali kemudian dialah juga yang akan menurunkan penyembuhnya, menurunkan obatnya. Kita semua berharap mudah-mudahan kita selamat dari wabah ini, kita semua bisa keluar dari cobaan ini dengan selamat, sentosa, dan kembali seperti sedia kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.